Marsha Arwan buka suara soal dirinya yang baru dibaptis dan isu pindah agama. Artis cantik Marsha Arwan baru saja menjalani hari yang baru dalam hidupnya. Ya, seperti yang diketahui dari unggahan di akun Instagramnya, pada Sabtu 8 Agustus 2020, Marsha Arwan baru saja dibaptis. Dalam keterangan foto, Marsha Arwan mengatakan bahwa momen saat dirinya dibaptis adalah hari yang istimewa untuknya. Nah, tak sendiri nih sobat Grit, Marsha Arwan melakukan baptis selam bersama dengan adik dan juga sepupunya. Sontak, unggahannya itu langsung ramai komentar dari netizen. Ada yang mengucapkan selamat, namun ada juga nih yang menanyakan mengenai alasan mengapa dirinya baru dibaptis dan pertanyaan isu pindah agama. Marsha pun buka suara mengenai sederet pertanyaan tersebut melalui unggahan di akun Instagram story-nya. Yang pertama, mantan kekasih Elrum itu memberikan jawaban bijak mengapa baru melakukan prosesi baptis. Ia mengatakan jika kapanpun prosesi baptis dilakukan merupakan waktu yang tepat. Ia pun lebih pasrah dan mengikuti apa yang dimau Tuhan. Selanjutnya, Marsha menjawab soal isu pindah agama. Marsha mengaku, sejak lahir sampai saat ini dirinya tidak pernah pindah agama. Wah, terjawab sudah ya pertanyaan dari netizen soal mengapa dirinya baru dibaptis dan soal isu pindah agama. Jangan penasaran lagi ya, Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.